bisa disalurkan ke tanaman kita. Itu penting. Bahkan kalau kita untuk mengukur nutrisinya seimbang, kita memberikan pakannya juga harus seimbang. Waktunya juga harus secara kontinum. Kalau pagi ya pagi dan sore. Jadi pagi sore kita kasih makan supaya nutrisi yang disalurkan dari kolam itu akan seimbang. Gimana pendapatnya pendampingan sekolah berarti hari ini? Sangat membantu saya karena saya juga baru belajar hidroponik ya. Belum sama sekali melakukannya, baru baca-baca, jadi sangat membantu banget ya. Pokoknya Sinarmas mantap deh.